gitu guys. Oh, gila. Ada yang lagi kan? Roket 10, cok. Enggak mungkin, cok. Brewok Sky. Cuma bertiga, kita berempat, guys. Tuh, guys. Dan nih, guys. Brewok Sky. Kita mau jalan, sebelum jalan kita ngerokok dulu nih sih. Weh, polisi ini mau jangan ngebanet ya. Gak bisa, cok. Jangan bisa. Sis, mobil jiwa. Mohon maaf. Oh, iya. Mohon maaf, kalau mobil kita mah gak apa-apa. Gak bisa, guys. Nah, ini mobil encinya Pablo. Mobil anak-anak ini. Bawa dari Jakarta ini. Serius? Iya. Nah, ini platnya B, cok. Anjing. Anjir. Dia berhenti, udah cepetan, gas. Enggak, gede enggak berhenti, cok. Gimana caranya? Buru amat. Enggak bisa. Bukan dia suruh ke mundur lah, kelanaan lah. Itu kan ada nah gitu. Gua udah buat tunjuk-tunjuk, cok. Lu sana dulu. Mana dulu gua. Jadi ini jalannya sempit. Jadi kalau kita minggir pun ada sawah, enggak bisa, cok. Minggir bisa enggak? Takut banget gua ini. Soalnya katanya pernah ada kasus mobil ngejeblok di sini ke dalam sawah. Lu tahu jalan mel ke itu? Nah gitu guys. Kan ya kan lu pulangnya ke situ ya kemarin-marin. Jadi jalannya apa itu apa-apa agak apa-apa macet cok, agak macet, agak rusak. Dingin cok, iya dingin. Terus, ini. Oh, gue kira mobil lagi. Naik jet ski, tapi di darat ya kan? Asli. Asli. Cuma ini kayak sengaja dibentuk gitu tau gak sih, Bi? Bukan jalanan rusak. Ini tapi jalan rusak anjir. Ini tapi gak geruduk-geruduk dalamnya? Iya, ya, udah kebur, udah lama. Hah? Apa? Itu udah kegaruk Hah? Semua. Blok. Anjing. Gila ya? Jangan dong. Gue ngarepin Bibi lagi ngomong, hahaha, gitu. Enggak lah, cok. Ini jalannya sebenarnya bukan rusak. Jalanannya tuh bukan dibentuk juga. Kayak jalanannya tuh pakai arsitek dari Afrika kebetulan ya. Dari Afrika, terus dia makanya bikin jalanannya itu agak sedikit bertekstur supaya jalannya itu ada ciri khasnya dari Afrikanya gitu. Biar bisa jualan sate. Betul. Sate. Ya biar keselak goblok. Jangan gitu. Sampai bulan depan masih lucu sih. Kenapa ya gue sering banget jerawatan di sini, cok? Wah, enggak ada, Bang. Lu habis ngerokok lu pegang. Iya. Itu pasti. Jadi gitu, guys. Kalian harus rame gitu nonton. 1800 blok. Biasanya berapa? Share-share dulu, guys. 2000. Nah, biasanya 2000. Malu banget gue yang nge-live-in ya 1800 doang anjing. Pasti enggak ngaruh ya. Enggak ngaruh, coy. Live B buat vote lu siap. Nanti awal bulan gue live, nanti kalian jangan lupa vote gue ya guys ya sebagai nominasi di Nimo guys. Emang lu ada? Oh, ada PUBG Mobile. Apa? Ya, streamer PUBG Mobile. Top PUBG Mobile streamer. Katanya ntar offline tuh di Bali tuh. Apanya? Rewardnya. Masa di Bali? Iya. Mager banget, enggak usah guys, enggak jadi vote gua. Enggak usah. Katanya semuanya tahu yang masuk nominasinya. Iya. Datang ke Bali. Makanya iya. Dimintain list yang udah vaksin berapa kali. Oh. Ya guys, vote. Berarti gua enggak masuk dong. Datang aja bro ke Bali. Hah? Numpang lagi ya? Tanggal berapa sih? Duh, mager banget. Terus jadi mau kemana ya? Masa harus banget ke Bali lagi? Hah? Mai? Gitu katanya. Yang seru, cok. Masa lu gak ada belum? Ada anjing lu. Mana ada gua? Ada jir di list ini. Mana ada, ngarungnya gua kagak ada. Nih, Nimo Gala inviting list. Ada nama lu. Alhamdulillah, berarti diundang. Timber Nimo ya? Berarti datang kita ya? Datang. Berarti Mimin diundang enggak? Pasti ada lah. Mimin ada ya. Ya udah guys, jangan lupa vote gua di Nimo TV Gala 2022 di acara Gala TV 2022 guys ya.
Masuk gue nggak menang, cok. Nggak juga sih, menang atau enggaknya ya. 30 orang Pablo Blocker. Tergantung si vote. Si Pablo Blocker nggak anak tiri anjing. Si. Ya anak tiri mulu gue lihat-lihat. Aduh, ini rame banget ini. Ini siapa yang parkir di sini ya? Ini yang tadi yang six up. Aduh. Minum. Ada tempat itu di sini. Tunggu jago bu mobil ya Allah. Gila sih. Titip. Ngeri-ngeri cok bu mobil di sini tuh. Aman bukan nih. Ngeri sih, mager tau gak? Ini coba bawa BMW, bawa Mercy gitu-gitu ngeri cok. Apalagi mau ke villa tuh. Nyangkut tuh. Nyangkut. Password Nimomu lupa itu bi aman, udah balik. Kemarin aku minta orang Nimo. Asik banget ya. Kemarin aku minta orang Nimo buat resetin password Nimo. Emang lu udah hilang password? Enggak kan? Enggak kan? Sarkas. Enggak cok, sarkas. Sarkas kan? Iya kan? Lu pada 2022 masih aja sarkas lu. Muka lu kayak perkakas lu. Guys, jangan lupa vote gua. Lu pada udah vote gua belum? Parah banget lu pada. Tapi ntar lu sekian berapa lama kan lu udah nge-live nih. Pas live lagi lu bakal ngerasain satu hal yang ini deh. Apa? Kayak aduh malu gitu live lagi, kayak beda gitu. Iya, kayak fresh lagi. Kayak berasa baru ya, streamer baru. Iya, cok. Kayak waktu itu kayak gitu gua. Kemarin gua rasa kayak gitu. Kayak ngomong juga enggak lepas, kayak jaga-jaga. Iya. Ini mana? Sumpah, kayak streamer baru, guys. Gak katanya lu tau. Ini aja gue ngerasa gue kayak kaku, kaku banget gitu. Kanan kemana, coy? Ya kiri gak mungkin, kiri masih seminyak terus berarti. Kanan. Udah kanan terus kiri ya? Jadi apal gue merem. Bisa. Kayak gitu emang. Gue malu-malu, coy. Tapi muka lu jelek gak? Enggak lah. Nggak, maksudnya pakai kamera itu mukanya jelek gak? Iya juga. Muka jelek. Oh, berarti muka gue aslinya jelek. Pertanyaan. Ya kan gitu ya kan? Muka rijing jelek, guys. Serang Pablo kayaknya. Report, bisa. Report, yuk. Lu diem blok katanya. Merem menabrak. Diem blok katanya. Emang pada kurang ajar. Kan live stream gue. Yang megang siapa? Lu sih, yaudah lu aja, gua diem. Usok, setengah jam aja. Kayak dapet dah setengah jam, cukup. Jelekan lu blok lah, dia jelek-jelek udah nikah anjim. Ya kan udah kepalanya tanggung gimana sih. Oh. Udah keburu ketusuk, cok. Keburu ketusuk, cok. Asu. Masa keburu ketusuk katanya, guys. Iya. Jadiin motivasi, guys ya, kalau kalian udah nusuk berarti ya jangan dilepas, cok. Jangan dilepas. Nanggung, foto, cok. Foto siapa lu, Bil? Foto gua sendiri lah, anjing pede banget lu. Enggak, ntar tiba-tiba jadi aneh. 34.000, Bi. Apa 34.000? 3.400. Yang nonton? 3.400, iya. Nah, rame. Cok, rame. Share dong. Udah. Tebak dong. Kita mau kemana? Yang berhasil nebak? Dicium Pablo, sumpah. Ya, yang di Bali. Ini yang di Bali. Sumpah, gasung. Ada lo yang sampai ngechat gue nanyain apa? Bang mau kemana? Gue mau nyamperin lo, mau ketemu katanya. Masa? Tapi bukan ketemu gue anjing. Ketemu gue? Iya, ketemu yang lain-lain. Tapi nanyanya ke gue. Ogah jijik. Skip. Yeh, lo ntar yang udah malam pada mau tidur lo minta kiss sama gue lo. Iya. Sleep call. Cok. Begitu ya? Enggak cok. Kayak angle tuh yang ini. Sumpah mata gue siwar banget baca komen anjim. Kecil banget cok. Itu udah paling gede itu, paling bagus. Guys, gue mau nanya nih, betulkah Abi akan kivos? Tunggu jawabannya di bulan. Bulan apa ya? Ini ya kalian cari informasi aja. Bisa, nanti kira apa bisa. Namanya ya. Ini mau kemana sih? Open transfer player tuh kapan? Kemarin udah di share RBG, jadi ya, kalian tunggu aja ya guys ya, jawabannya ku bakal kemana, oke? Okay? Katanya apal, kan lu orang Kuta kemarin itu. Lu takut sama. Dan apapun keputusan gua guys, gua minta maaf sebelumnya ya, kalau kalian ada yang gak suka apa gimana.
yang pasti goreng-goreng. Semua itu semua keputusan gue itu ya gue berani tanggung jawab lah, dan gue ya guys ya guys ya gitu guys. Ini main rame juga nih TS Suite. Gue bingung ya, di sini TS yang di ujung jalan sana juga TS ya, bedanya apa? Iya, ini di mana? Di sana lebih bagus tapi yakin ke Nimo ini. Buset, Nimo e-sport. Ini lurus. Bilo lo main gak season 5? Ya lihat aja nanti pas open transfer, cok. Nanti kan pertama kali open transfer masuknya di Anabel ya. Di pertengahan season tuh enggak ada open transfer. Kayaknya enggak ada. Maksudnya pas misalkan pempel ID udah kelar, terus pas pempel saya mau masukin player itu bisa. Enggak bisa. Bisa, cok. Bisa lah. Bisa, cok. ID sayanya kelar dulu baru bisa. Ya enggak sih? Enggak, kemarin ada tim yang masukin set, cok. Ya. Oh, kalau dalam satu season enggak, kalau di pertengahan. Oh, kalau enggak. Kalau udah kelar baru. Iya, kalau udah kelar baru. Ya berarti gua masuk ke playernya aja dulu. Gua unfollow lu bi, sumpah kalau ke EVOS. Lah, unfollow aja gua enggak peduli, cok. Lu mau unfollow 100 ribu orang, 200 ribu orang, sampai IG gua hilang juga bodo amat. Gua enggak peduli IG, cok. Ini di mana nih? Yang penting tuh apa ya? Yang penting hidup kita tuh terus apa? Ya maksudnya senang karena dengan pilihan hidup kita sendiri. Karena ngapain bergantung pada orang, bener nggak? Yang mana sini? Kita kan nyari duit sendiri, cok. Nyari boleh, makan, man. Nyari makan. Gak boleh, cok. Anjir, belok. Gak itu lawan arah. Boleh, boleh, boleh sih, cok. Oh boleh. Yaudah. Ini dimsum ini kan? Iya. Iya iya. Ah ributin jalan mulu, gue ngomong kagak jelas nih jadinya. Coba. Yang penting tuh kita tuh hidup ke gue nyari makan sendiri gitu ya kan? Ya kan. Bukan dimakanin orang gitu ya. Jadi apapun pilihan hidup gue ya tergantung diri gue lah. Yang penting jangan makan orang juga kan. Betul. Yang penting juga jangan makan omongan sendiri. Nah. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa.